Ikuti video ini untuk cara aktifkan ciri Shopee Pay Later atau beli barang dulu, bayar kemudian secara ansuran di akaun Shopee masing-masing. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Shopee, pada laman utama ini, tekan pada Me yang terletak di penjuru bawah kanan. Kemudian, pergi ke bahagian My Wallet dan tekan pada Shopee Pay Later. Pada laman ini, ia akan paparkan secara ringkas beberapa maklumat berkenaan Shopee Pay Later yang perlu anda tahu seperti bayaran ansuran yang patut syariah dan sebagainya. Untuk aktifkan ciri Shopee Pay Later ini, tekan pada Activate Now. Kemudian, ia akan menghantar kod verifikasi di mana anda boleh pilih kod ini dihantar melalui WhatsApp atau kaedah lain. Sebagai contoh, kami tekan pada Send to WhatsApp. Selepas itu, isikan saja kod verifikasi yang diterima pada ruangan ini. Sekiranya sudah selesai, tekan Next. Pada laman ini, anda perlu muat naik maklumat diri seperti kad pengenalan untuk menggunakan ciri Shopee Pay Later. Jadi, anda perlu pilih jenis ID. Di bawahnya pula, anda perlu tekan pada gambar kamera ini untuk mengambil gambar kad pengenalan depan dan belakang dan lekatkan saja proses ini sehingga selesai. Selepas itu, tekan Submit. Seterusnya, sahkan maklumat seperti yang tertera ini adalah betul dengan menekan pada Confirm. Pada bahagian maklumat tambahan ini, anda perlu isikan butiran yang diminta seperti jenis pekerjaan dan talian kecemasan. Sekiranya sudah selesai, tekan Next. Kemudian, anda perlu lakukan pengesahan wajah dengan menekan pada Start Facial Verification dan lekatkan saja proses ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status pengesahan tersebut. Pengesahan ini dijangkakan mengambil masa dalam satu hari. Selepas pengesahan berjaya, anda boleh mula membeli barang di Shopee dengan membayar secara ansuran. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial.